Warga Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat yang saat ini mengungsi di halaman Masjid Agung Kota Palu, meminta pemerintah untuk mempercepat rencana pembangunan tanggul sepanjang 7,5 km di sekitaran pantai Teluk Palu. Pasalnya jika air laut pasang, banjirop selalu menggenangi rumah mereka. Karena tembok pemecah ombak yang sebelumnya berdiri di pantai Teluk Palu, hancur dihantam tsunami pada 28 September 2018 lalu. Harapan kita di Kampung Lere itu, tanggul itu berarti dibenahi cepat. Supaya bisa pindah. Iya, bisa pindah. Sebenarnya masih bisa, tapi airnya masuk terus. Soalnya bendungannya rusak. Baru karena airnya masuk terus, akhirnya itu lantai bagian dapur menurun. Saat ini sebagian besar warga Kelurahan Lere masih menempati lokasi pengungsian yang ada di halaman Masjid Agung. Mereka khawatir jika pulang ke rumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Palu, Rizky Budiman, Rivaldi Kalbajang, Palu TV, melaporkan.